Polisi terpaksa menembak pelaku JR yang mencoba melawan saat dilakukan penangkapan oleh petugas. Pada saat dilakukan penangkapan, JR tak sendiri, melainkan bersama 4 rekannya yang berhasil kabur dari kejaran polisi. Pelaku yang merupakan residivis kasus pembunuhan ini ditangkap karena merupakan salah satu komplotan begal yang meresahkan warga Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Saat beraksi, pelaku bersama rekannya tak segan melukai korban dengan menggunakan senjata tajam. Sebelum ditangkap, pelaku merampas salah satu motor warga Rejang Lebong. Sebelum merampas, pelaku terlebih dahulu melukai korban meski korban tidak melakukan perlawanan. Dia ikut memukul juga. Jadi saat hasil putut-putang itu, si korban ini dikeroyok lah. 5-1, nah inisial J ini ya ikut juga memaksa atau menahan badan si korban ini. Sementara korban dan pelaku saling kenal? Kalau kenal tidak, tapi diindikasi masih satu dusun. Pelaku kini terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 9 tahun penjara. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu.